Zeno Entertainment mempersembahkan. Sima level world class Diva A hanya dalam Pernah Tak Pernah. Okey Diva A, soalan pertama, pernah tak kena marah sebab lewat datang set? Diva A tak pernah. Kau sekolah tak? Ya kan kamu nanya. Lewat datang set. Set call time pukul 2, Diva A pukul 12 dah ada. Set call time pukul 8 pagi, 6.30 pagi aku dah terjogot. Kau mampu? Okey. Okey. Pernah tak Diva AA tersasul ketika live program TV? Tak pernah. Diva AA tak pernah tersasul dalam mana-mana live TV. Sebab rahsianya... Pernah tak keluar rumah tak pakai makeup atau tak cukup aksesori? Pernahlah. Keluar rumah tak pernah makeup. Kau ingat? Aku Siti Nurhaliza ke? Hello. Datuk K pun makeup sendiri tau. Itu pun kalau dia ada show. Itu pun kalau show bayar dia. Banyakkan show free. So makeup tak bayar makeup. Jalan je, rembat je. Ngok. Zaman study dulu kan, pernah tak Diva AA meniru dalam exam? Pernah. Diva AA mata. Macam tu kan. Sebab nak intai dari karma. Lagu tu ya. Dia tandakan B ke A ke B ke C ke D. Kan ada yang bulat-bulat tu apa? Penilaian darjah 5 ke? Benar. Mata laju ni. Dia tanda B, B lah. Kau mampu? Tiru lah bodoh. Fikir sikit. Pernah tak Diva A reka cerita untuk lepas dari tahanan trafik? Reka cerita untuk lari daripada tahanan polis trafik. Tak pernah. Sebab apa polis trafik dengan Diva? Kita serupa. Kita serupa. Cuma dia baju uniform je. Kalau tak baju uniform, sendiri mau ingatlah apa yang akan berlaku. Sedih. Pernah tak Diva A menangis sebab tak ada duit? Diva A pernah menangis. Tak adalah sampai tak ada duit. Tak ada job. Nangislah bodoh. Siapa nak tolong kau kalau tak ada duit? Tak ada job, tak ada duit. Samdol. Sedih. Menangis. Nangis-nangis tak sampai 2 jam. Rezeki masuk. Kau mampu. Bayar 42 juta. Tapi 42 juta tanpa di jail. Pernah tak rasa nak pindah duduk luar negara? Pernah. Diva memang dah fed up duduk Malaysia ni. Busuk-busuk Arab Jadah ni semua. Mulut busuk, hati busuk, anjing busuk, semua busuk kan? Oi anjing. Lo kok ngamuk? Lo kok marah? Lo kan anjing? Diva nak migrate London. Kau mampu see my wall, my class, world class. Duduk pula rumah sebelah Buckingham. Sendu pun sendulah, janji London. Ui. Pernah tak rasa teringin nak bertanding pilihan raya lagi sekali? Memang Diva nak bertanding pilihan raya PRU yang akan datang. PRU 16, Diva A confirm dengan parti gajah. Helikopter, helikopter. Akan rampas seluruh negara. Tak payah seminggu bodoh-bodoh ni pergi balik nak announce apa kabinet, bergabung dengan puaka jahanam sakau semua. Tak perlu. Aku masa tu aku menang besar. Bukan majoriti, bukan 112, 150 kerusi anytime. Parti gajah. Pernah tak Diva A menyesal jadi selebriti? Pernahlah menyesal. Ingat nak jual teh tarik je. Kalau tak jual teh tarik, Diva ingat nak jual apam. Apam pula bulat, busuk. Tu tak laku. Nangis je. Tak laku-laku, dek, non. Duduk rumah je lah. Jual apam. Apa yang aku mepek. Pernah tak orang tersilap panggil Azwan Ali dengan nama Aznil? Oh!
Itu pernah lah. Asal nampak aku partner, partner nak selfie boleh. Bila masa nama aku partner, siapa partner tu, cantik ke dia? Nama aku Diva lah, bodoh. Kenapa kau bodoh sangat? Dah bodoh kau menyalak nak bergambar. Kau punya beza Diva E yang vas cantik meletup ni dengan si kedut tu. Kau sekolah tak? So. Yang penting, semua jawapan aku hanyalah rekaan semata-mata. Kalau kau percaya jawapan aku, kau sama bodoh dengan lembu-lembu tu. Kau tangkap lembu tu, kau pecahkan otak dia. Otak lembu tu lagi bijak daripada otak kau dengan keturunan mak bapak kau. Puing! Sibuk nak menengok. Okay,